Manusia cuma Tuhan yang menentukan. Kalau Pak Dharma bertanya sama saya tidak tahu. Apa sih, Mas? Alina, Anda kenapa? Saya yang salah. Alina kenapa? Kami nggak bermaksud mau nyakitin kamu. Kami? Maksudnya? Alina hamil. Sama siapa?
Tadi malam kamu bolak-balik dapur, gak bisa tidur lagi, ya? Iya. Dulu jemput tuh, dia. Ra, kamu tuh makan yang bener, jangan buru-buru, ntar muntah lagi. Gak bisa. Kasian Andi tuh udah nungguin, dia juga mau nganterin adeknya ke TK Merpati. Lara, kalau kakak yang ngomong didengerin dong ya. Lagian kamu kalau punya yang bener dong ya sayang. Gimana udah siap? Bentar lagi Bu. Oke. Ya ada yang komplain Bu, kemarin terlambat kirimnya. Ya Ibu. Oh iya Bu, maaf ya Bu, ya nanti akan saya kirim. Ya nanti akan saya kirim. 50 bungkus lagi Bu ya. Iya Bu ya, maaf sekali Bu ya. Aduh, makasih Bu. Bu. Amin. Eh, yang kau nanang padang ya? Kau tahu sih? Itu neneng Balado. Nanti buatin ya, Bu, pas bulan puasa. Tapi kamu bikin es buahnya ya? Iya. Pokoknya nanti Lara mau buat es mangganya. Nah, kok es mangga sih? Es yang lain apa? Es blewa, es kelapa muda, es podeng, apa gitu kek? Es kelapa muda, es blewa, es podeng. Semua juga se-Jakarta buatnya kayak gitu. Kok es mangga kan beda? Nanti ibu yang beli mangganya sayang deh, ya, ya. Itu berangkat dulu sayangnya. Mbak. Pamit ya. Mbak sayang. Pamit ya semuanya. Lara tuh setiap Ramadan, selalu ingat kayaknya. Iya ya. Lara, ya Bu, aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Sorry. Ya udah Pak, jalan yuk. Mas. 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 Mas.
Saya bawa buah mengkudunya dalam botol kalau Mas mau minum ya, Mas. Aku gak tahan baunya. Dadah Mama, dadah Papa. Lin, aku gak percaya sama karma. Aku gak percaya kalau ini adalah pembalasan. Atau kanker paru-paru yang aku alami ini karena hukuman. Hukuman karena aku sudah meninggalkan Dania dan anak-anak. Mas. Lin, aku tahu betul aku ini punya salah yang besar. Tadi aku lihat Lara. Aku lihat Lara. Tapi dia terus lari lihat aku. Mas, kalau Mas mau ketemu sama anak-anak, Mas bilang dulu aja sama Dania, Mas. Kamu gak ngerti, Lira. Selama ini aku yang menghindar. Aku yang menghindar. Bukan Dania yang melarang, tapi aku yang menghindar. Aku gak tahan, gak buka dinginnya Resa. Ini. Apa ini? Kata Dokter Ray, waktuku gak lama lagi. Aku mau kamu bantu aku supaya aku bisa menjalani 3 keinginanku yang terakhir itu. Tika tuh udah gede ya. Udah sebesar ayah. Emangnya lo udah berapa lama gak ketemu bokap? Terakhir tuh gue ketemu bokap, pasti kan masih bayi. Dia juga gak berani datang lama-lama ke rumah gue. Kak Rizal marah banget sama dia. Sampai sekarang. Kalau lo, lo masih marah sama bokap lo? Sebentar lagi kita udah mulai puasa loh, Nak. Dulu ya, setiap bulan puasa, nyokap gue tuh selalu nyuruh bokap gue untuk bikin es mangga. Ya, potong sekecil, kotak-kotak. Kasih gula, kasih air. Dan ayah suka dengerin lagu favoritnya. Lagu apa tuh, Ra? Itu loh, lagu birunya Vina. Yang mana? Yang mungkin itu. Na-na-na-na. Guru ngaji gue tuh pernah bilang ya, kalau kita marah, itu bakalan capek. Gue juga, awalnya gue tuh suka kesel dengerin guru ngaji gue tuh ceramah. Terus, ternyata bener juga. Gue tuh capek marah sama bokap gue. Kangen buka puasa bareng dia. Ada apa? Janji jangan marah. Kenapa? Kamu mau minta duit sama kakak? Ya? Enggak ada. Enak aja. Duit kamu tuh habis mulu, tau? Enggak, bukan itu. Terus apa dong?
Jadi kan gini. Tadi pagi kan aku nemenin Andin, nganterin adiknya ke sekolah. Iya, terus? Terus, ya ketemu ayah. Ngapain dia? Nganterin Tika. Itu. Ah, udah. Aku malas dengernya. Nganter siapa tadi? Nganter anaknya. Gak teka. Cepet banget. Kamu belum kasih tahu ibu kan? Ya belum lah. Ngomong sama Kak Riza aja udah kayak gini. Ya udah, gak usah. Jangan kasih tahu ibu. Janji ya kamu. Tapi tadi pas aku ngeliat ayah, gak tau kenapa tiba-tiba aku langsung lari loh, Kak. Kenapa? Tau. Kalau Kak Reza tiba-tiba gak sengaja ketemu sama ayah gitu, kakak gimana? Gampang. Ra, aku udah gak ngerasa punya ayah. Selama ini kan kita cuma hidup bertiga. Jadi, aku gak bakalan ngomong sama tuh orang. Sampai kapanpun. Saya mesti buru-buru pulang. Lara banyak PR sama tugas. Dan biasanya aku selalu nemuin anak-anak untuk ngerjain PR. Lara kan udah mandiri. Udah gede. Ya udah pulang aja ya. Mas. Aku udah lama loh gak makan malam sama laki-laki selain sama dinikmatin aja, ya kan? Mumpung kita sama-sama masih bisa bernafas, mumpung sama-sama masih sehat. Hidup tuh cuma sekali loh, sayang kalau hidup gak dinikmati. Loh. Halo, Mas Mogok nih, tolong dong derek pas di depannya Hotel Indonesia.
kamu capek ya? Pasti di rumah sakit lagi banyak pasien yang parah. Enggak juga sih. Ya sebenarnya masih banyak pasien yang datang waktu masih stadium awal. Dan biasanya pasien yang begini nih, yang memberi aku harapan kalau hidup itu masih ada. Ya, tapi ada juga sih. Beberapa pasien yang keras kepala tuh masih ada. Kayak tadi pagi. Kenapa, Mas? Ya, adalah. Salah satu pasienku. Dia positif kanker paru. Kita udah tes dari setahun yang lalu, tapi dia ngotot nggak mau dioperasi dan nggak mau dirawat. Katanya mau pakai obat herbal aja, ya terserah. Sekarang kalau pasien udah nggak percaya dengan medis, masa harus saya paksa? Nggak mungkin, kan? Mana dia perokok berat lagi. Ya, perokok berat emang susah sih, Mas. Oh iya, jelas. Terus, 2 minggu yang lalu dia datang lagi. Ternyata penyakitnya progres. Kita tes lagi. Tes, nggak taunya hasilnya lebih parah. Mau kita kemoterapi juga nggak mungkin. Itu udah nyebar kemana-mana soalnya. Gak mungkin. Jadi, dia udah tinggal nunggu waktu aja ya? Ya gimana? Orang sampai sekarang dia masih merokok kok. Ayahnya anak-anak, dia juga perokok berat loh, Mas. Hey, aku gak bermaksud. Sorry loh. Enggak. Aku lagi gak ingin teringat dia, tapi aku tahu betul bagaimana perokok berat itu loh. Tania, kamu berhak mengisi hidup kamu lagi loh. Ya, mungkin suatu saat kalau aku udah siap. Oh ya. Kamu tahu Dr. Hartoyo kan? Nah, dia mau ngawinin anaknya loh. Iya. Kamu mau kan temenin aku datang ke resepsi? Please. Okay. Pasti dia akan kaget kalau lihat aku datang sama Mas Ray ke sana. Kan Hartoyo yang mengkomunikasikan Mas Ray pakai catering aku di londonnya Mas Ray. Lupa. Oh iya. Yeah. Oh iya, aku ingat. Pasti mereka akan suka kalau Mas Ray akhir-akhir ini sering datang ke rumah aku. Ya gak heran lah, orang kamu udah jadi bahan omongan di rumah sakit. Iya, orang-orang pada nanyain sama aku semua. Itu dokter Ray kapan sih melepas masalah ajangnya? Gitu. Ya aku kan bingung jawabnya gimana. Apa aku bilang 1 bulan lagi? Udah, kita duduk di mobil Derek aja. Maaf sudah mengganggu. Om ini ayahnya Lara. Iya, Lara pernah cerita ke aku. Om, aku Andin. Loh, ini Om mau titip ini untuk Lara. Ya? Ini
ini yang buat bikin es mangga pas buka puasa itu ya, Om? Lara cerita ya? Lara pernah cerita ke aku, katanya es mangga buatan Om itu enak banget, terus bikin dia kangen katanya, Om. Jangan lupa bilang sama Lara, ini mangganya, kasih garam sama gula sedikit. Ini potong kecil-kecil ya, kotak-kotak kayak gini ya. Ah, siap bos. Bentar. Kata bokap lo, jangan lupa dikasihin garam sedikit aja. Garam buat apaan? Iya, buat ngilangin rasa asamnya gitu kali. Iya, pelan-pelan. Ayo, sebelum saya. Mangganya bagus-bagus banget. Beli di mana, Ra? Di supermarket, Tante. Iya. Iya. Oke. Ya, udah bawa beduk nih. Yuk. Es mangga. Iya, es mangga. Nah. Hati-hati, Ma. Ya. Ya. Alhamdulillah. Yuk. Ini lagi sendok itu. Ayam es mangga saya. Mau? Apa? Iya, apa minta ya? Cara. Ya. Ya bentar. Buat ayam dulu aja, buat ayam dulu. Bantuin ibu bawa piring. Cepetan. Mas. Bu.
gak usah nangis, Bu. Ada apaan sih nih? Tahu gak sih, ibu itu lagi sedih. Sedih kenapa? Kamu dengerin ya. Dulu, waktu ibu sama Tante Alina masih sahabat, mereka sama-sama jago masak. Kamu inget kan? Ibu yang bikin masakannya, terus Tante Alina yang bikin kuenya. Ya, emang sih, waktu itu kamu masih kecil. Tapi ada satu hal yang kamu harus tahu. Dulu ibu sama Tante Alina sempat punya rencana buat bikin kafe, Ra. Udah milih lokasi. Udah milih desain. Malah ayah yang nyariin arsitek buat ngerjain. Tapi semuanya dihancur. Setelah ayah memilih buat ninggalin kita. Kak, gak ingat sama sekali loh, Kak. Ya iyalah kamu gak inget, Ra. Kamu itu masih kecil. Enggak, tapi kenapa kakak tuh gak pernah cerita sama Lara? Alah, ngapain juga sih aku cerita yang gak enak kayak gitu? Hah? Malah bagus kamu gak ingat yang dulu-dulu. Buat aku, ayah itu gak ada. Ngerti kamu? Jangan pergi. Ayah ingin sekali bicara. Kalau kamu mau, boleh. Sebentar aja. Mau ngomong apa? Mangga. Yang kemarin enak? Lumayan. Ya. Nanti ibu nyariin Lara. Lara. Ayah cuma pingin ngobrol sekarang. Sekarang. Kemarin-kemarin ayah kemana aja? Waktu ambil rapat? Waktu Lara ikut lomba biologi, semua teman-teman Lara ada ibunya, ada ayahnya. Cuma Lara tuh yang gak ada ayahnya. Oh iya, Lara lupa. Ada teman Lara namanya Rudy. Ayah juga gak datang. Tapi itu karena ayahnya udah meninggal.
11. Ini men. Sekarang cari apa sih? Produksinya. Bentar, bentar. Komen dulu. Tadi bokap lo nitip ini ke gue. Ya gue juga gak tahu itu apaan. Pokoknya tadi gue ketemu bokap lo, terus dia nitipin itu ke gue. Buruan buka. Itu lagi. Sorry. Tiga per empat. Aku pengen banget dia ngomong sama lo. Gue duluan ya. Lara. Ayah, betul-betul harus bicara. Pulas kerja. Enggak. Ayah sakit. Ayah cuti. Kamu sudah terima titipan dari ayah? Ya. Makasih. Lara, Lara. Waktu ayah terbatas, umur ayah udah gak panjang lagi. Maksudnya apa? Ayah sakit, nak. Ayah bisa lihat kamu, ketemu kamu. Dan kalau bisa, ayah juga pingin ketemu sama abang kamu. Jangan nangis. Ada puasa kan? Hah? Nanti batal puasanya. Ya. Kenapa? Gak bisa tidur lagi? Hah? Iya. Aku kan pernah bilang ke kamu, olahraga apa kek? Taekwondo, basket, karate kayak aku, cheerleader. Yang penting kan keringat, tidur kamu kan jadi pulas deh, ya kan? Cheerleader. Ya apalah, jogging keliling kompleks kan juga bikin sehat. Kak. Kenapa? Besok aku diajak Andin buka puasa di rumahnya. Ya udah, boleh. Bilang di sana sama ibu. Tarawihnya mau bareng Andin atau mau aku jemput? Sama Andin. Aku bareng Andin. Ya udah. Berarti aku jemput kamu di rumah Andin ya. Ya udah. Awas nih, hati-hati nih. Hati-hati nih, benteng hilang.
Yaelah, santai om. Tuh. Wih. Berat juga. Ayo jalan. Berat juga. Lihat ya. Ayo cepet amat sih. Kan bukan skakmat. Nanti juga kamu bisa kalahin ayah. Lihat, ini benteng ini, kalau jalan ke sini mati sama ini. Jadi kamu cari mana kira-kira ruangan ini kosong. Ini mikirin pacar apa mikirin catur nih? Ayo, ketahuan. Skakmat. Kena. Om. Dengar ya. Kalau om masih belum bisa ngalahin aku dalam permainan catur ini, seluruh tugas rumah tangga masih aku yang jalanin. Oh gitu. Oh. Bu. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah berhenti ngerokok. Maunya gitu. Disuruh dokter. Maunya ayah aja sendiri. Ya udah, kalau saya mau berhenti harus dipegang-pegang lagi dong. Ya. Oke. Sekolahmu gimana? Ya, kelas 2 SMP makin berat. Ya ada pekerjaan komputer lah, buat website, buat program. Tapi suka kan? Pokoknya pelajaran favorit Lara itu tetap biologi. Ya, ya tahu. Jadi kamu masih punya cita-cita jadi dokter? Masih sampai sekarang. Tapi kan kata Kak Riza, semua anak pas masih kecil juga pengen jadi dokter. Oh iya. Semua anak kecil kan senang sama hewan. Kayak kamu juga waktu kecil suka sama hewan. Dan punya hewan jalan kan? Ada apa? Burung, ada apa? Kucing. Ya, masih ada semua. Udah pada mati semua ya. Iya. Kayak di rumah juga Tika seneng piara kucing sama hamster. Sama burung juga ada. I'm sorry. Sekarang cerita soal abangmu. Kak Reza mah sekarang banyak yang naksir ya. Teman-teman Lara semua tuh suka sama Kak Reza. Apalagi si Andin tuh, sahabatnya Lara. Dia suka banget. Ya tapi Kak Reza ya sok-sok cuek gitu. Udah punya pacar dia? Kayaknya sih belum ya. Nggak, tapi ada sih beberapa cewek yang deket sama dia, tapi nggak jelas. Terus masih suka latihan karate? Oh masih? Udah ban coklat malah sekarang. Dia tuh setiap hari latihan tinju loh di kamarnya. Kalau misalnya nih, lagi ninju sangsak, dia tuh bakal ngebayangin. Yep.
apa, bayangin muka ayah. Jadi kalau dia tinju di kamar, dia bayangin mukanya ayah. Terus Kak Reza suka negur Lara. Lara kan orangnya suka malas olahraga. Soalnya Lara suka susah tidur. Kenapa? Gak tahu. Mikir sana sini. Gini, nanti kalau pulang dari sini, sebelum kamu tidur, kamu coba buat minuman teh campur jahe. Pakai gula sedikit boleh. Terus Lara minum sebelum tidur, nah. Coba nanti pasti tidurnya lebih enak. Yang paling penting ini pikirannya. Gak boleh kemana-mana. Ya. Bukan nanti malam. Lara mau mikirin pertemuan Lara sama ayah. Apa kok nangis? Udah. Ya udah, ibu, ibu aja cerita ibu gimana ibu. Ya, ibu banyak yang naksir ya. Tapi ibunya yang susah. Kata Kak Reza ibu masih trauma. Kata Kak Reza ibu masih trauma. Ya, gak usah ngomongin sedih-sedih terus, ya. Kita terawih. Udah waktunya. Ke tempat Andin kan? Iya.
Nanti Kak Reza aku yang jemput. Nanti kalau misal ayah nganterin ke rumah Lara, Kak Reza bisa marah. Apa-apa. Kak Reza begitu kan karena dia mau jaga hati ibunya. Gak apa-apa, ya ngerti. Belajarnya udah sampai mana? Akhirnya kenapa? Kena TBC. TBC kan jam sekarang ada obatnya. Tapi penyakit ayah ini ada obatnya, sayang. Ayah sakit apa dong? Paru-paru ayah suka ngandat, kata dokter. Ya sakit apa? Kanker paru. Kanker. Kau nangis, gak usah nangis. Gak usah sedih. Yuk, tuh udah sepi. Yuk. Stadium berapa? Udahlah, gak penting. Yang penting kan ayah sudah bisa ketemu sama Lara. Kita bisa pulang. Yuk, ayo. Tania, kamu telah membesarkan dua anak yang luar biasa loh. Aku tahu itu gak gampang. Dan aku ingin sekali bisa jadi bagian dari mereka juga. Aku ingin Mas Ray sabar dulu ya. Kenapa? Aku gak ingin mereka merasa aku mengalihkan perhatian. Aku ini satu-satunya milik mereka loh. Dan mereka gak biasa bergantung sama orang lain selain sama aku. Ya kalau gitu kamu harus membiarkan aku masuk dalam diri kamu. Biar anak-anak bisa bergantung sama aku juga, Dani ya. Aku senang banget Mas Ray bisa cocok sama mereka. Tapi buat Lara Maresa, mungkin baru kali ini mereka melihat sosok laki-laki dewasa di rumahnya setelah ayahnya pergi. Oke. Aku tunggu sampai mereka siap. Thanks, Mas. Hey, Kak Reza. Udah berapa lama Kak di sini? Kok nggak masuk aja sih? Oh, gue belum lama kok. Gue lagi nungguin Lara. Lo gak dari tarawih sama Lara? Oh iya, gak jadi. Soalnya si Lara pergi sama tadi ayahnya kan. Oh gitu, ya udah aku ambilin minum aja ya Kak. Gak usah bos, makasih ya. Gak usah! Ayo! Pakai-pakai! Tan! Ayo! Reza, ayah mau bicara. Saya
saya gak punya ayah. Lara, cepetan naik. Ikut-ikutan ayah jadi perokok, ah? Eh, bukannya kamu yang ikut ayah jadi pembohong, ah? Kak Reza, Lara tuh bisa jelasin semuanya. Udah. Aku udah gak mau lagi dengar cerita tentang dia. Bagi aku ayah itu gak ada. Tapi kalau kamu pengen ketemu dia, ya udah. Silahkan sana, Kak Reza gak bisa ngelarang. Tapi jangan pernah lagi kamu berbohong. Kalau kamu berbohong lagi sama aku, berarti kamu sama aja kayak dia, ngerti kamu? Kak Reza kok ngomong kayak gitu sih? Hah? Ayah tuh juga ayahnya Kak Reza. Ayah dari mana? Kamu inget gak waktu kita SD? Kita sampai suka cari-cari alasan. Kalau orang nanya, bokap lo kok gak ikut? Atau, oh, bokap lo janda ya? Gila. Bertahun-tahun kita bingung sama reaksi orang. Kamu mikir dong, Ra. Mikir pakai otak. Gimana perasaan ibu? Kalau tahu kamu semobil sama orang yang udah bikin kita menderita. Hah? Gimana? Kamu udah bicara sama Lara?
Loh, Lara? Kamu kok di sini? Pulang, Pak. Oh, iya, iya. Ini kan jam sekolah. Lara mau jenguk ayahnya Lara, Om. Eh, kamu kenapa? Dirawat di sini? Ya, sakit. Dia dirawat di kamar 154. 154? Loh, itu ayah kamu? Pak Darmayuda? Iya. Itu pasien, Om. Om yang rawat? Iya, iya. Itu ayahnya Lara, Om. Tapi Om jangan bilang sama Ibu sama Kak Reza ya. Iya, iya, iya. Tapi Ibu sama Kak Reza harus tahu. Harus tahu. Lara udah tahu ayah kamu sakit apa? Dadah. Gak usah nangis ya. Udah ya. Pokoknya Om akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, tapi nantinya mereka harus tahu. Kak Reza sama Ibu harus tahu. Tapi kalau misalnya Kak Reza ngamuk gimana? Kemarin aja Lara terawih bareng ayah, Kak Reza udah marah-marah. Ya, nanti ada jalannya. Ya, kamu gak usah pikirin itu. Ya, nanti Om yang ngomong sama Kak Reza. Ya. Itu apa itu? Nih iPod. Ayah suka dengerin musik. Oh ya? Ya udah. Besok sana. Din, kok lu sendirian sih? Lara mana? Biasanya lu berdua kayak kembaran. Itu dia yang mau aku tanya ke kakak. Ya, tadi sih si Lara ada. Terus pas istirahat, dia dapat telepon. Aku juga gak tahu teleponnya dari siapa. Dia langsung izin pergi gitu. Izin pergi? Mana? Aku juga gak tahu, Kak. Tapi dia bilang ada yang sakit. Sakit? Siapa ya? Ya, halo, Res. Kenapa, sayang? Ibu di mana? Oh, lagi masak. Kenapa? Lara udah pulang. Loh, bukannya dia juga lagi ada ekskul. Emang kenapa, sayang? Enggak. Enggak apa-apa, Bu. Ya udah, makasih, Bu, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ayah tahu nggak? Om Ray itu teman dekatnya ibu. Maksud kamu? Iya. Jadi selama ini yang dekat sama ibu itu Om Rey. Terus, abangmu gimana? Ya, Kak Reza sih sama Lara oke-oke aja sama Om Rey. Kemarin waktu Lara sakit, semua jadi beres karena ada Om Rey. Iya, tapi itu dia. Kan Lara udah bilang, ibunya yang susah. Ibu masih trauma. Tapi nih, dengerin dulu. Sebelum kesini kan Lara buka-buka internet. Terus nih, Lara nemuin ini nih, riset tentang tanaman obat kanker. Lara, ini ada keladi tikus. Enggak, ini yang namanya mengkudu Tante Alina udah. Ayo dengerin dulu, ini bukan mengkudu. Ini bukan mengkudu, ayah. Enggak, nih. Lara bacain satu-satu. Sari buah merah. Lara. Ayah nyerah gitu aja. Ayah nggak tahu kan? Gimana rasanya lebaran tanpa ayah? Ambil rapot tanpa ayah? Ayah minta maaf.
Ayah salah. Ayah mau kamu bisa memaafkan kesalahan ayah. Ya, ayah salah ya. Gak bisa temenin kamu waktu kamu ambil rapot. Dan ayah juga gak ada pada saat lebaran. Ayah salah nak, dan ayah mau kamu maafin ayah. Yes. Kamu mau kan? Dengerin musik kan? Nih, Lara bawain. Ya. Siapa yang sakit? Kayaknya kamu gak pernah bolos ya seumur hidup. Siapa yang bolos? Lara masuk kok. Jam 10 kamu cabut, iya kan? Ada apa? Siapa yang sakit? Jawab! Ngapain kamu baca soal kanker paru? Barusan Lara dari rumah sakit. Terus ayah sakit. Ini pasti buat tugas sekolah. Kak, ayah sakit. Lara ngelakuin semua ini buat ayah. Kita lanjutin lagi ya. Baik, dok. Duduk. Benar dia sakit. Iya. Iya, benar. Udah berat. Ibu udah tahu kan? Aku juga baru tahu tadi pagi, Reza. Aku nggak sengaja ketemu Lara lagi mau besuk. Kalau gitu jangan kasih tahu ibu. Gak bisa gitu dong, Res. Ibu harus tahu soal ini. Tapi dia bukan suami ibu lagi, Om. Iya, Om tahu. Kenapa sih masalah lalu gak dilupain aja? Ayahmu lagi kritis, Reza. Ayah kamu tuh perlu kamu. Dia udah punya keluarga sendiri.
Ada tamu lagi, Bu. Siapa? Perempuan. Siapa? Gak mau bilang namanya siapa, Bu. Mungkin pesanan baru lagi. Mudah-mudahan. Yaudah, kamu kerjain dulu yang di pasar minggu ya. Iya, Bu. Dulu dulu ya, Bu ya. Bu. Saya temuin kamu dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Hai, Dan. Maaf mengganggu. Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi... tapi kayaknya ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Tentang Mas Dharma. Bertahun-tahun, saya bertanya sama diri saya, apa yang harus saya katakan kalau saya ketemu kamu? Tapi saya tahu sekarang. Buat saya, kamu gak ada dan kamu gak penting. Dania, aku minta maaf. Aku tahu apa yang telah terjadi gak mungkin diralat lagi. Dan aku juga tahu, aku dan Mas Dharma gak mungkin bisa memperoleh maaf dari kamu. Tapi percayalah, gak ada satu hari pun saya lewatin tanpa penyesalan yang gak ada habisnya. Saya gak tahu kamu dapat kekuatan dari mana sehingga kamu berani datang ke rumah saya. Asal kamu tahu ya, nama kamu dan nama Mas Dharma udah saya hapus dari kehidupan saya sejak lama. Jadi saya gak peduli dan saya gak mau tahu apa yang terjadi sama kalian. Dan ya, tolong dengar dulu. Ini penting. Ini tentang saya Mas sibuk. Dharma. Dan saya harus mengurusi anak-anak saya sendirian. Sesuatu hal yang kamu tidak pahami. Mas Dharma sakit. Usianya tinggal sebentar lagi. Dia mau ketemu kamu dan anak-anak. Karena dia tahu, dia telah berdosa besar pada kalian. Reza dan Lara sudah tahu.
Sadaqallahul Azim. Kasih kamu mau datang ya. Gimana nafasmu? Mas Ray bilang kamu sesak nafas terus. Ya. Hukuman buat perokok berat. Tapi tak mendingan kok. Sebentar lagi infusnya juga mau dicopot. Nggak mau ngomongin yang dulu-dulu lagi, Mas. Tapi saya harus ngomong. Saya harus ngomong. Kalau nggak, saya akan mati. Dengan nggak tenang. Karena begitu banyak utang ini. Belum bisa saya bayar. Utangmu dalam hidup nggak akan bisa kebayar oleh apapun. Saya tahu, tapi saya ingin minta maaf. Gak berharap kamu memaklumi. Saya cuma ingin kamu mendengar dari mulut saya. Saya minta maaf. Saya tulus mau minta maaf sama kamu. Mudah-mudahan hidup kamu bisa berbahagia sama Mas Ray. Jangan bawa Mas Ray. Saya cuma mau tanya, kenapa? Apa yang salah sama diri saya dulu, Mas? Ada yang salah sama diri kamu. Saya yang salah. Saya yang bertanggung jawab. Lara, Reza, mereka tumbuh dengan mandiri. Kamu juga hebat dan kamu sangat layak untuk bisa berbahagia. Kenapa Mas gak mau kimo? Gak tahu. Mungkin saya akan lebih baik kalau pergi aja. Hidup saya sudah penuh dengan kesalahan. Setahun yang lalu, waktu saya divonis, saya malah merasa lega. Saya tahu, minta maaf gak cukup. Mas. Tapi nanti di alam yang lain, saya akan mempertanggungjawabkan yang lebih berat. Udah, Mas. Udah. Terima kasih, Daniel. Mudah-mudahan suatu saat nanti kamu mau memaafkan saya.
Jadi kamu siang malam di sini? Gak mau masuk? Sampai berapa lama? Res, ibu ini adalah orang yang paling marah selama ini. Enggak. Aku yang paling marah, Bu. Aku yang paling marah selama ini, Bu. Kalau aku gak ikut bela diri, udah lama aku cari dia dan aku hajar dia, Bu. Apapun perasaan kamu, kamu harus menemui ayah kamu. Kalau enggak, kamu bakal nyesel. Nyesel? Nyesel, kata ibu. Kenapa mesti nyesel? Dia hidup atau mati sama aja, kan? Dia bukan ayah kita lagi, dia ayah dari keluarga yang lain, Bu. Reza! Kamu pasti akan nyesel. Karena biar bagaimanapun, dia itu ayah kamu. Dan ingat ya, tidak akan ada yang bisa meralat atau merubah sejarah itu. Kamu berhak sakit hati, Res. Tapi bukan kamu yang bertugas menghukum dia, nak. Saya kesini karena permintaan ibu. Nisa. Nisa masih suka main catur. Katanya ada yang pengen disampaikan. Apaan? Udah susah ngomongnya. Reza, waktu kecil, kamu sama Lara suka main di pantai, bikin tulisan. Terus kalau ombak datang, tulisannya hilang, kamu senang, Lara juga senang, kamu ingat? Habis itu, ombak datang, tulisannya terhapus, kamu tulis
lagi, terhapus lagi. Reza, ayah mau minta maaf. Tapi setiap ayah minta maaf sama ibu, kamu sama Lara, sepertinya maaf gak ada artinya lagi, karena ayah punya salah terlalu besar seperti menulis di atas pasir. Gak ada artinya. Kalau gitu gak usah minta maaf. Ayah, ada lubang yang besar di hati saya. Setiap lebaran, setiap lebaran saya berharap lubang itu akan ketutup kalau ayah datang dan ayah menjadi keluarga kami sehari aja. Tapi apa? Ayah gak pernah datang. Lubang di hati saya semakin membesar sampai saya gak tahu lagi cara nutupinya, ayah. Ya, gak tahu kalau Res punya harapan itu, ayah gak tahu. Ayah gak tahu. Gimana ayah gak tahu? Ingat ayah aja udah bikin aku sakit hati. Tapi setiap kali aku ingat ayah, aku juga terpaksa ingat kalau ayah, kalau ayah adalah ayah dari keluarga yang lain. Iya, ayah. Saya maafin ayah. Maafin saya juga ya, ayah. Ikutin Reza, ayah. Ikutin Reza. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin Reza, ikutin Reza. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad.